semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di Boko Harjo, kenalin nama aku Aziza Safa. Di sini aku bakal sharing sedikit soal kreativitas yang bisa teman-teman lakuin selama masa COVID ini. Nah, mengingat kita lagi ada di era new normal, di mana kita harus menjaga kesehatan lebih ketat, dan pemerintah menghimbau semua masyarakat untuk menggunakan masker kemana-mana. Kenapa sih kita harus menggunakan masker kemana-mana? Karena kita nggak tahu virusnya ada di mana aja. Bisa jadi virusnya ada di kita atau orang di dekat kita. Kalau misalnya kita menggunakan masker, seenggaknya kita mengurangi pencemaran. Kok pencemaran sih? Kenapa kita harus menggunakan masker? Karena untuk seenggaknya menghambat persebaran virus corona. Misalnya, aku adalah orang yang punya virus corona, tapi gak ada gejala yang terjadi dalam diriku. Nah, kemudian aku ngomong sama teman-teman, kita ngobrol, chit-chat. Terus itu kan ada banyak error-error yang keluar di dalam mulutku ya, dan itu akan ada udara-udara juga yang mengandung virus-virus corona tadi. Nah, itulah yang bisa menyebabkan teman-teman bangkit virus corona gitu. Nah, begitu pun teman-teman yang mungkin punya tetangga atau kerabat, semoga enggak ya, yang kena virus corona. Dan ketika itu teman-teman nggak tahu kalau mereka punya, dan mereka pun juga sebenarnya nggak tahu ada virus corona di dalam tubuh mereka gitu. Jadi ketika ngobrol itu bisa terpapar lewat udara yang dikeluarkan oleh mulut itu. Jadi kayak gitu teman-teman, penggunaan masker itu adalah sesuatu yang penting untuk sekarang ini, mengingat keadaan saat ini belum terlalu aman untuk kita tidak menggunakan masker. Sip, kalau misalnya kayak gitu berarti teman-teman udah paham lah ya terkait pentingnya penggunaan masker di era new normal ini, itu sangat amat penting sekali. Nah, di sini aku akan ngenalin bahan-bahan untuk pembuatan masker kain. Yang pertama, sebenarnya bahannya nggak ribet, teman-teman bisa pakai baju-baju bekas tapi yang terbuat dari katun ya. Kenapa katun? Aku saranin katun karena katun itu bisa menyerap keringat, nggak ngap, nggak terlalu kaku juga, enak banget kalau buat masker. Jadi katun aja aku saranin. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nih pengen beli bahan di Beringharjo misalnya, nggak apa-apa juga, tapi aku saranin teman-teman pakai bahan berbahan linen. Kayak nanti kalau misalnya teman-teman ke Beringharjo, teman-teman tanya aja beli bahan linen, mereka akan nunjukin bahan linen seperti apa. Tapi gini teman-teman, jangan pilih bahan linen yang berbahan jatoh, misalnya kayak kerudung ini, karena aku punya bahan linen yang berbahan jatoh, nggak enak banget buat masker. Jadi pakai bahan linen yang kaku tapi dia jatoh. Gimana sih nggak jelasinnya? Pokoknya pakai bahan linen yang modelnya kayak gini nih, kalian bisa ngeliat nggak sih seratnya? Jadi sekaku ini tapi sejatoh ini. Jadi kayak linen itu emang ada macam-macam ya, dari yang kaku banget sampai yang letoy banget tuh ada gitu. Nah, untuk yang bahan kedua itu ada bahan katun. Nah, bahan katun ini itu buat ke layer kedua. Jadi, teman-teman itu yang kalau misalnya buat masker kain harus banget 2 layer atau 3 layer. Tapi aku saranin 2 layer sih, karena untuk menyaring debu-debunya tuh lebih baik. Ada bahan katun ini dan ada bahan linen ini. Jadi, dia akan menyatu menjadi satu bagian masker. Let's go, kita akan buat masker kain yang keren sekali. Kalau sebenarnya ada tuh, nah begitu pun. Nah, tapi baik, di depan kita ini udah ada bahan-bahan untuk membuat masker kain. Yang pertama itu gunting bahan ya, atau gunting kain. Yes, aku saranin pakai gunting kain, karena kalau pakai gunting yang buat buka bungkus Indomie itu takutnya nggak bakal tajam lagi guntingnya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman berani untuk ambil resiko itu, karena guntingnya strukturnya beda. Jadi aku saranin pakai gunting bahan atau gunting kain. Yang di atas itu ada kapur. Ingat ya, kapurnya kapur kain, jangan pakai kapur papan tulis, karena beda struktur dan beda banget sifatnya. Kayak gitu. Nah, fungsinya apa sih kapur ini? Fungsinya adalah untuk membuat pola. Kenapa aku saranin kapur? Karena kalau misalnya pakai pensil atau pakai pulpen, itu bakal susah banget hilangnya di atas kain. Dan yang ke atas itu, di atas kapur itu ada jarum. Nah, di atas jarum itu ada benang. Usahain benangnya itu warnanya sama kayak kain ya. Ini karena aku nggak ada benang yang sama aja sama warna kain, jadi aku pakai benang ini gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah bahan kain linen dan kain katun yang akan kita eksekusi abis ini. Ini pola masker yang udah aku buat secara detailnya. Tapi bentar deh, kayaknya kejauhan teman-teman susah ngeliat ya. Ntar aku deketin ya. Tara, ini udah deket.
Jadi teman-teman bisa ngeliat lebih detail angka-angkanya, dan kalau teman-teman mau nyeplak atau mau ngikutin angka-angkaku itu boleh banget. Tapi teman-teman kalau misalnya ada ukuran sendiri juga oke banget. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mau ngikutin pola ini dan angka ini, tolong diperhatiin ya supaya presisi dan nggak salah ketika nanti udah digunting, jadi nggak kelihatan jelek deh maskernya. Karena aku mau dicantikin sedikit maskernya karena ini polos banget, jadi aku mau bikin sulaman. Jadi aku akan nyulam salah satu sisi masker ini pakai benang sulam. Yang kalian butuhin gampang banget kalau misalnya kalian mau sulam. Kalian cuma butuh pemidangan satu kecil aja, karena ini buat masker kan, gak usah lebay-lebay, gak usah yang sampai 18-20 cm, itu gak usah. Terus abis itu kalian butuh warna benang sulam yang kalian akan pakai. Tergantung kalian mau apa, jadi aku pakai 4 warna ini. Kemudian next, aku ada jarum sulam. Tentu saja kalian harus punya jarum sulam untuk menyulam. Sebenarnya bisa sih kalau benang ini pakai jarum yang biasa, tapi itu lubangnya agak kecil gitu ya, lebih kecil dari jarum sulam. Tapi aku lebih enjoy gitu pakai jarum sulam sih. Nah, sekarang kita mulai aja nih gunting-gunting pola yang awalnya kalian gambar dulu pakai cetakan tadi. Gunting-gunting, hati-hati ya. Pokoknya harus rapih, tidak boleh berantakan. Dan hasilnya jeng-jeng, bakal dua kayak gitu. Pakai ini buat bagian dalam dan bagian luar, bikin dua kali, oke. Nah, ini pola yang udah aku gunting jadi 4. Nah, ini yang kain linen aku gunting dan aku udah sulam. Yang kain linen itu aku jadiin bagian luar, dan yang bagian dalam itu yang kain katun yang atas itu. Nah, nanti tuh yang kain linen sama yang kain katun tuh nanti dijahitnya modelnya kayak gini nih. Dilipet, dibalik. Nah, nanti tuh yang dijahit tuh yang bagian sininya nih. Ingat ya, yang bagian sini. Gitu deh. Ingat ya, yang pertama itu kita akan jahit bagian depannya dulu. Jadi, cara jahitnya itu dibalik. Bagus ketemu bagus, jelek ketemu jelek. Ini yang bagian belakang ketemu bagian bagian depan ketemu bareng. Sah. Jadi nanti yang akan kita jahit adalah bagian ininya. Oke. Manekin banget. Tadi udah dijahit dari atas sampai bawah. Belakangnya juga otomatis. Nah, pas kita buka, dia hasilnya akan kayak gini nih. Sah. 3, 2, 1, simsalabim abrakadabra, tring tring tring. Hasilnya tuh kan, gitu pun juga sama satunya, nanti dijahit dalam. Bagian dalamnya kayak begini. Ini dua-duanya itu kita akan gabungin kayak begini nih. Set, apa nih. Tapi jangan lupa, nanti kan kalau masukin itu kan pasti ada sebuah tali di sini kan. Kita akan buat tali itu dan kita akan masukin dulu sekalian nanti pas lagi ngejahit. Tuh yang talinya di jahit sampai dulu. Gitu tuh. Jahitnya di bagian depannya ya, jangan di bagian belakang. Yang kita pakai sesuaiin aja sama telinga teman-teman, kira-kira mau berapa. Kalau misalnya yang di sini aku pakainya sekitar 20 cm. Ini buat headlock. Jadi nanti ada model headlock sama model earlock. Jadi kalau model earlock itu yang pakai masker yang buat tidak berhijab itu, tahu kan yang disangkutin di telinga. Nah, kalau misalnya headlock itu yang buat masker yang khusus hijab. Headlock tuh dia dimasukin gitu loh maskernya. Yang kedua tuh dimasukin ke dalam sini terus dijahit lagi di sebelah sana. Kayak gitu. Dijahit sampai semua sisinya, tapi sediain sedikit lubang untuk nggak dijahit karena ini bakal dibalik dulu maskernya kayak gitu. Nah, nih lubangnya sekecil ini aja deh, ini buat dibalik maskernya gitu loh. Oke. Okay? Tahap terakhir kalau udah dibalik itu ujung-ujungnya ini di stick gitu loh, di pinggirannya itu di stick, dijahit lagi. Ini sengaja dijahit karena emang biar rapih. Sudah jadi maskernya. Nah, ini masker yang udah kita buat tadi. Gampang kan buatnya? Bagi teman-teman yang tertarik buat produksi massal masker ini dan dijual, wah itu ide bagus banget. Udah deh gitu aja. Teman-teman jangan lupa pakai masker ya. Dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi.